Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Empang Bola Kedana. Nah teman-teman, sekarang kalian berada di segmen Tahu Crispy. Sebelum video ini dilanjut, apabila kalian menyukai video ini, silakan kalian subscribe dan tekan tombol like. Apabila kalian tidak menyukainya, sombong amat. Nah teman-teman, seperti biasa, Tahu Crispy menyajikan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal creepy, penuh misteri. Tonton videonya sampai selesai. Ada seseorang, katakanlah si perekam, ketika ingin bertemu dengan sahabat lamanya. Ia bercerita, pertemuannya tersebut sengaja direkam agar kesannya ia baru datang dan baru bertemu dengan temannya. Ia pun berencana untuk mengunggah video pertemuannya itu ke Snapgram. Namun apa yang terjadi? Menurutnya, ada sosok hantu yang terekam kamera. Apakah kalian melihat penampakannya? Awalnya saya pun tidak bisa melihat penampakan tersebut. Namun setelah beberapa kali dicek, ada sosok berambut panjang yang terekam. Sosok berambut panjang tersebut berada di belakang etalase. Namun setelah video bergeser, sosok berambut panjang itu pun langsung menghilang. Apakah itu hantu? Seorang pengguna Snake Video dengan akun Dennis Narto mengunggah video penampakan kuntilanak di sebuah gedung yang masih memperlihatkan suasana tuanya. Ia melihat sekeliling gedung tersebut menggunakan Google Street View. Saat ia fokus pada satu jendela, ia melihat sosok perempuan yang menyerupai kuntilanak. Namun sayang, tidak disebutkan di mana letak gedung itu berada. Para penjelajah rumah terbengkalai dikejutkan oleh sosok misterius yang seakan-akan terlihat seperti mengawasi pergerakan mereka. Sosok misterius tersebut berada di lantai atas. Para penjelajah pun merasa keheranan. Namun setelah kameramen mencoba untuk mengejar sosok misterius tersebut, sosok tersebut malah menghilang. Halo? Memang, jika kita mati terlihat sosok hitam yang sangat jelas. Banyak orang yang mengatakan bahwa sosok tersebut merupakan hantu penunggu rumah itu. Namun ada pula orang yang mengatakan bahwa sosok itu merupakan tunawisma yang sudah lama mendiami rumah terbengkalai itu. Ada penampakan yang sangat aneh dalam air dekat tebing yang sangat curam. Dari kejauhan memang terlihat seperti gumpalan biasa. Namun setelah di zoom, gumpalan tersebut mirip dengan cicak. Apakah itu monster cicak? Melihat video ini, banyak netizen yang berkomentar mengenai fenomena ini. Ada yang berkomentar secara logis, ada pula yang berkomentar nyeleneh. Ada beberapa netizen yang menganggap itu merupakan penampakan dari Kermit, Oscar, ataupun Brontosaurus. Bahkan ada netizen yang mengatakan itu merupakan refleksi dari tebing sehingga menciptakan sebuah ilusi yang disebabkan oleh gelombang air. Kalian pilih yang mana? Dua perempuan melihat sosok aneh di balik jendela dapur rumahnya. Terlihat sosok putih yang sangat jelas pada jendela itu. Mereka pun memberanikan diri untuk membuka jendela itu dan melihat sosok putih tersebut. Namun apa yang terjadi? Sosok tersebut malah hilang. Hmm.
Ternyata fenomena aneh ini tidak cukup sampai di sana. Setelah mereka melihat keadaan di luar jendela, tampak terlihat sosok hitam berada di belakang salah satu dari wanita itu. Sosok tersebut benar-benar sangat hitam dan sangat jelas. Jadi tidak mungkin itu merupakan manusia ataupun bayangan dari manusia. Nah teman-teman, itulah 5 hal menyeramkan yang terekam kamera. Semoga kalian bisa terhibur dengan video yang disajikan oleh Empang Buah Lakadana. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalaupun nyalakan loncengnya dan share ke media sosial kalian masing-masing, agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari Empang Buah Lakadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.